motherfuckers, yeah. Kalau satu tahun biasanya begini, wah anaknya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8 ini sudah dipindah 3. Kalau mau tanam, kalau musim kemarau gini silahkan buat lubang dulu ya. Nanti waktu hujan pertama kali langsung dipindah. Kalau dari bibit anakan pisang kepok yang bagus ukurannya ini. Gini. Ini kalau dipindah perakarannya sudah kuat alias tidak butuh perawatan. Biasanya kan kalau masih kecil akarnya belum banyak, harus menjaga kondisi airnya. Kalau ini mungkin 1 minggu sekali sudah kuat kalau cuma disiram. Soalnya masih musim kemarau, jadi silahkan buat lubang dulu kalau mau tanam. Cara membuat benihnya sebenarnya ada di video sebelumnya ya. Macamnya ada 3 kalau nggak salah. Ya, lahan kering biasanya begini guys. Karena kondisi tanahnya kering ya, mendapatkan air atau menjaga kelembapan dari sinar matahari, tutupi dengan tebuang. Ini kan habis ditebang ya, ini dicacah. Kalau bisa cacahnya kecil-kecil. Ini kan ada kandungan airnya sebenarnya.